Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wala yastaqbila aynal qiblati wala yastadbiruha. Dan tidak dia itu menghadap akan ain kiblat, wala yastadbiruha, dan tidak dia membelakangi ain kiblat. Ya, jadi hukumnya kalau dia menghadap kiblat berarti atau membelakangi kiblat berarti makruh. Jadi kalau dia membelakangi kiblat, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat hukumnya makruh. Ini kalau pada sesuatu yang enggak disediakan, ya, enggak disediakan. Ini pada sesuatu yang tidak disediakan. Hukumnya makruh. Dan di sana juga ada penutup umpama. Ya, sekalipun di sana ada penutup, tapi enggak disediakan, hukumnya makruh. Umpama dia, ya, apa, dia melakukan buang air besar di lapangan, ditutup pakai hodreng, gitu ya. Tapi itu tempat bukan disediain, hukumnya makruh. Dipakein hodreng atau pakai papan, tapi bukan disediakan, artinya bukan tempat yang diperuntukkan buat buang air besar atau buang air kecil, hukumnya makruh. Kalau ya sekalipun ada penutupnya, kalau enggak ada penutupnya, ya yang kedua, kalau ada penutupnya, oh, kalau enggak ada penutupnya hukumnya haram karena enggak disediakan. Yang kedua, ya, tempat yang disediakan dia sembah, dia buang air besar atau buang air kecil di tempat yang sudah disediakan, maka kalau begitu tidak makruh, tidak haram. Jadi ada tiga dah. Wa yahrumani fi ghairil muaddi, dan haram keduanya menghadap kiblat dan membelakangi kiblat fi ghairil muaddi, pada selain yang disediakan. Jadi kalau untuk tempat yang disediakan, ya, yaitu ghairil muaddi, haram keduanya pada selain yang disediakan. Jadi kalau yang disediakan enggak haram, enggak makruh. Enggak makruh, enggak haram. Wahaisu la satira, dan sekira enggak ada penutup. Jadi haram keduanya pada selain yang disediakan dan sekira tidak ada penutup. Kalau ada penutup makruh. Ya. Tempat yang tidak disediakan kalau enggak ada penutupnya haram. Kalau ada penutup hukumnya makruh. Tempat yang enggak disediain bisa dibedakan tuh. Ada tempat yang disediakan, ada tempat yang enggak disediakan. Di rumah kita termasuk tempat yang disediakan tuh. Walaupun dia menghadap kiblat enggak apa-apa. Tapi ya seyogianya ketika kita lagi buat ya tempat buang air besar itu dilihat mana arah kiblat, mana bukan itu ya. Ya, walaupun nanti tempat disediakan jangan disengajain menghadap kiblat, jangan.
Falawis taqbalaha bisadrihi wa hawwala farjahu anha summa bala lam yadurra. Lam yadurra bacanya. Hawwala farjahu, ya kan habis fi'il enggak ada jar. Falawis taqbalaha bisadrihi, maka jikalau dia menghadapkan ya akan dia dengan dadanya. Ya. Dihadapin dadanya. Kiblat, dia menghadapkan dadanya. Wa awwala farjau, dan dia ya palingkan perjinya anha dari kiblat. Dadanya aja menghadap kiblat, farjinya menghadap ya selain kiblat. Summa bala, kemudian dia kencing pipis. Lam yadurru, maka tidak kenapa. Jadi dadanya menghadap kiblat, ya, kencingnya ditegongin aja, ya, madap sono gitu. Ya kencingnya ditegongin madap sono. Begini ya. Ya. Itu kencingnya ditegongin. Itu lam yadurra, tidak kenapa. Enggak apa-apa. Bi khilafi aksi, lain halnya sebaliknya. Apa, dadanya bukan menghadap kiblat, pipisnya kencingnya menghadap kiblat, ya durru. Kalau begini akan jadi masalah. Wala yastaka wala yabzuqa fi baulihi, dan tidak dia bersiwak dan tidak dia berludah pada ya kencingnya. Jadi jangan mau kencing siwak dulu, ya jangan. Itu ya tidak disunahkan. Jadi ketika tidak disunahkan kemudian dia melakukan khilafu sunnah makruh. Ya. Ya, jangan berludah di kencingnya. Jadi kencing jangan diludahin. Ya. Kok bisa begitu? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, dikatakan fa innahu yukhafu minhu afatun. Takut nanti kena afat. Ya. Kena bahaya nanti takutnya. Dan dikatakan annahu yatawalladu minhu alwaswasu wasufratul asdan, bisa melahirkan penyakit waswas. Ini yang bahaya nih ya, bahaya penyakit was-was tuh. Penyakit was-was tuh efeknya sangat buruk sekali. Ya. Ya. Pakaiannya diangkat sama orang enggak kaci ya. Takut kena najis. Nah. Was-was. Kuning gigi, giginya bisa kuning gitu. Ya. Jadi jangan berludah di air kencing. Ini kalau secara akal kan enggak masuk akalnya. Ini iman aja, wallahu a'lam bishawab. Wa ayyakula inda dukhuli, dan bahwa dia berkata ketika masuknya ke WC ya. Sekarang WC kamar mandi jadi satu ya. Nah. Sekarang begitu. Dia ke WC ini, WC aja ya, ya. Ini judulnya WC ini ya. Ya, ini judulnya WC. Ini tempat buang air besar atau air kecil. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika. Aku berlindung kepada Engkau minal khubusi, daripada ya khubus setan laki-laki, wal khaba'isi setan perempuan.
Berarti setan ada laki ada perempuan ya. Jadi lagi buang air besar, kita disunahkan untuk baca doa yang isi doanya berlindung dari setan. Artinya apa? Ketika itu banyak setan. Berarti banyak setan, maka ketika banyak setan jangan lama-lama ya, kecuali hajat. Perutnya mulai sakit ya, kalau enggak segera dibuang. Itu. Jadi kalau selebih itu jangan ya. Ya, makanya ketika buang air besar jangan ya melakukan apa-apa, ya, jangan main handphone. Ya. Jangan baca komik, astagfirullahalazim ya. Jangan baca koran. Apalagi baca buku, ya jangan, lepas semua konsentrasinya. Tapi zikir khafi di dalam hati itu memang enggak pernah lengang ya. Enggak pernah lepas. Zikir khafi di dalam hati enggak pernah lengang. Terus zikir mah enggak pernah lepas. Di dalam hati zikir khafi itu enggak pernah lepas itu ya. Dimanapun keadaan apapun kita selalu berzikir kepada Allah di dalam hati. Ingat toh. Bukan di mulut. Lagi buang air besar yang enggak boleh di mulutnya. Sekalipun kelmitan enggak boleh. Dia mesti di dalam hati. Wal khuruji artinya mesti boleh di dalam hati gitu ya. Wal khuruji dan keluar. Keluar bacaannya ghufranakal hamdu lillahi azhaba annil adza wa afani. Ghufranakal hamdu ya. Ini i'rabnya boleh dua. Boleh maf'ul mutlak ya. Boleh maf'ul bih. Tapi dua-duanya sama i'rabnya maf'ul fi'lin mahzub ya. Yang satu maf'ul mutlak, yang pertama, yang kedua maf'ul bih. Kalau maf'ul mutlak takdirnya ya ighfir li ghufranaka. Kalau maf'ul bih atlubu ghufranaka. Kalau maf'ul mutlak ighfir li ghufranaka, ampunilah bagiku akan ya akan semata-mata ampunanmu. Kalau maf'ul bih atlubu ghufranaka. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah alladzi yang azhaba yang telah menghilangkan anni dariku al-adza gangguan. Jadi bahasanya apa? Gangguan. Jadi kencing itu bukan penyakit, tapi sedikit kita merasa keganggu. Ya, bukan penyakit kencing itu. Bahkan sebaliknya ketika kita enggak kencing jadi penyakit. Iya. Gangguan kurang apa gitu ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku akan gangguan. Justru ketika kita kencing adalah itu nikmat. Bisa kencing itu nikmat. Memang kita merasa keganggu. Coba, kita enaknya enggak mau kencing apa kencing? Enggak mau kencing kan? Iya. Duh mau kencing lagi. Begitu semua. Duh mau kencing lagi nih. Padahal ketika kencing bagus. Sama dengan kentut. Ah kentut lagi nih. Padahal kentut itu bagus. Berapa banyak orang enggak bisa kentut akhirnya masuk rumah sakit. Jadi kencing, kentut, itu nikmat. Cuma kita merasa keganggu ketika kepengen itu merasa keganggu. Lagi khusyuk di dalam masjid, lagi ada acara, pengen pipis, aduh, itu. Iya. Sakit tapi nikmat. Seperti orang melahirkan itu,
sakit tapi nikmat. Coba ada orang kagak lahiran, kagak punya anak, sedih enggak? Sedih. Sesakit-sakitnya orang melahirkan dan punya anak masih lebih baik daripada enggak punya anak. Tapi orang yang enggak punya anak, ya Allah Maha mengetahui yang pantas buat, ya, yang semuanya gitu ya. Semuanya Allah Maha mengetahui apa yang lebih baik buat kita. Nanti di akhirat baru kita akan tersenyum, ya. Lebih baik apa kita? Allah Maha memilihkan sesuatu yang terbaik buat kita. Wa'afani, dan yang telah menyehatkan aku. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku al-adha. Ya, ini pujian ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku al-adha, ya, akan gangguan. Wa'afani, dan telah menyehatkan aku. Jadi ketika kita keluar dari kita mengeluarkan kencing, keluar kencing kita, ya, itu namanya apa? Kita sehat. Nah, kita pujilah Allah dengan apa? Kita bisa mengeluarkan gangguan itu, kita bisa sehat itu dari Allah. Kita minta apa? Kita puji Allah. Ini namanya puji. Puji hadis kepada qadim. Ya, segala puji bagi Allah. Ini maknanya masya Allah nih. Alhamdulillahillazi azhaba annil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku akan gangguan. Ya. Jadi kencing itu kalau berdiam aja ngemuk, bisa ganggu, terganggu, dan bisa jadi penyakit. Maka dihilangkan itu nikmat. Setelah udah hilang tuh, ya, wa'afani, dan yang telah mensehatkan aku. Jadi kita kencing itu sehat. Jadi jangan habis mau kencing kesel, mau kencing lagi nih. Alhamdulillah bisa kencing. Ada orang enggak bisa kencing, kalau mau kencing tengkurap dulu baru bisa kencing. Tengkurap dulu baru bisa kencing, berarti ada masalah di pembuangan saluran penisnya. Makanya beruntung. Nah, kalau bisa kencing jangan ditahan. Kalau mau kencing, kencing aja. Asal jangan di tempat aja gitu ya. Ya, keluarin. Maksudnya ditahan. Ya, keluarin maksudnya di tempatnya gitu ya. Jangan sampai kencing di luar. Gitu. Ya. Ini apa namanya, doa ini masya Allah. Ghufranakal hamdu. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Ini doa. Ya, masya Allah. Cakep banget ini. Ya. Aku minta ampunan engkau. Ampunilah aku. Bisa juga begitu tadi. Aku minta ampunan engkau. Yang telah, ya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku akan gangguan. Ya. Gangguan, jadi bukan sakit, gangguan aja sedikit. Yang kalau ngemuk di dalamnya bakal jadi sakit. Dan yang telah mensehatkan aku, artinya apa? Ketika orang bisa kencing, sehat, keluar, hilang penyakit. Kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada pembuangannya. Coba kalau nggak ada pembuangannya, gimana tuh? Ngemuk dalam, penyakit. Wa ba'dal istinja'i, dan setelah istinja, ya, dia berkata doa Allahumma ta'ir qalbi minan nifaqi. Masya Allah, ini doa juga hebat. Wa hassin farji minal fawaishi. Sampai lagi disuruh doa ini, habis istinja suruh doa ini, artinya apa nih isinya? Kita lihat, penting banget isinya ini.
Allahumma ya Allah, tahhir qalbi, sucikanlah hatiku minan nifaq, daripada sifat munafik. Bersihkan aku daripada sifat munafik, baik munafik i'tiqadi maupun munafik amali. Jadi munafik ada dua, i'tiqadi, ini seperti ya, munafik i'tiqadi seperti ya Abdullah bin Salul bin Ubay itu ya. Itu munafik i'tiqadi. Nah, munafik amali ya, model-model ya orang-orang sekarang yang munafik amali. Ya sekarang juga munafik itu gini i'tiqadi ya, kalau ada ya, mungkin ada ya. Ya na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Kalau munafik i'tiqadi bisa keluar dari Islam. Kalau munafik amali enggak keluar dari Islam. Cari muka bahasa kita mah ya. Di depan cakep, di belakang jelek. Yang di depan bagus-bagus, di belakang dihina-hina, dijelek-jelekin. Ya. Di depan bagus, mayangnya kayaknya ibadahnya bagus, dilihat sama orang bagus. Di belakang malas ibadahnya. Ini munafik. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Jangan sampai jadi orang munafik ya. Jangan sampai jadi orang munafik. Kita berlindung kepada Allah dari sifat munafik. Nah, kita kadang bisa menilai, orang-orang bisa menilai ini orang sifatnya munafik. Ya. Kalau depan orang banyak waktunya ibadah, saru-saru enggak kelihatan sama orang. Ya. Ya. Biasa aja ibadahnya, tapi ke depan orang khusus, pegang tasbih mulu gitu ya. Itu jangan sampai kayak begitu. Dilihat sama yang lihat sama ya camer calon mertua, waduh hebatnya. Lihat sama guru, waduh hebatnya. Ya. Tapi kalau lihat sama orang biasa, biasa-biasa aja. Ini sifat munafik ya. Jangan sampai kita kayak begitu. Jadi dimanapun kita berada, Allah selalu memantau kita, Allah selalu liatin kita. Ketika kita munafik, ya, maka Allah sangat teramat benci sekali. Innal munafikina fi dharikil asfal. Ini jelek sekali. Neraka paling bawah, keraknya neraka. Allah begitu benci sama orang munafik, sama dengan kita. Ada orang munafik, kita benci enggak? Benci banget. Orangnya masih munafik. Lihat aja dah tuh. Tuh. Lihat aja dah. Modelnya kayak begitu. Iya, iya, iya. Jadi bisa kekenalan. Itu jangan sampai kita ke orang sampai kenal sampai sama kita tentang sifat buruk kita, di antaranya munafik. Maka berusaha kita untuk bersikap yang baik, bersifat yang baik, jangan jadi munafik. Maka untuk menghilangkan ini ada sifat hati, minta sama Allah, berdoa, jangan sampai kena penyakit ini. Wa hassin farji minal fawaisi, dan peliharalah farjiku daripada segala, ya lindungilah, ya, hassin, bentengilah ini ya, farjiku daripada segala kekejian. Jangan sampai farji ini melakukan kemaksiatan, na'udzubillah, berzina, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik, jangan sampai. Ya. Ini zaman sekarang, astagfirullahaladzim, ya Allah. Bukan zaman yang salah, orangnya ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik, jangan sampai. Makanya kita ketika kita udah punya ilmu, bersyukurlah kepada Allah, gunakan ilmu kita. Gunakan ilmu kita. Jangan nafsu mulu yang dipuaskan, yang diturutin. Oh, ini haram, haram. Ya.
jauhin daripada ya berbuat yang keji, terutama ini farji, jauhin yang mendekati itu muqaddimah zina, jauhin ngobrol sama perempuan, jangan, atau SMS-an atau teleponan, jangan, yang diharamkan jauhin, kecuali kita udah waktunya, ya umur udah cukup pengen cari pasangan, niatnya bukan cari pacar mau jadiin bini, ya tapi juga jangan dijajakin orang, ya cari yang benar gitu. Kalau udah suruh orang tanya kiri kanannya, bagus nggak tuh dia, ya kalau udah bagus dia baru langkah. Udah yakin dia bilang padanya bukan buat pacar tapi buat bini, mau nggak jadi bini saya gitu. Kalau udah yakin begitu, kalau udah yakin tanya kiri kanan gitu. Iya, kalau bisa orang laki jangan lewat dari 30 gitu. Iya, jangan lewat dari 30. Ketuaan ntar anak masih kecil, badan udah tua gitu. Jangan lewat dari 30. Jadi ketika ya kita kepengen cari pasangan baru kita cari perempuan. Jangan simpen aja dulu, emang barang disimpen dulu. Jangan ya. Biar apa? Biar semuanya dapat. Ilmu dapat, keberkahan dapat, bini soleha dapat. Begitu. Jangan melakukan ini. Bakal nyesel seumur hidup. Ya. Kalau melakukan ini bakal nyesel seumur hidup. Ilmunya jadi kurang berkah. Kenapa? Nyeloncong sama ilmu. Ya. Enggak sopan sama ilmu. Ilmunya di dada. Dikasih sama Allah. Ilmu kan makhluk. Di depan kita melakukan kemaksiatan di depan ilmu kita, ya. Jangan sampai. Ya, kalau udah begitu udah melakukan itu penuh dengan penyesalan. Memang Allah Maha Pemaaf kalau kita bertobat. Iya, kalau sempat taubat, kalau kagak. Jaga. Ini bagus sekali dibaca doa setelah habis ya setelah istinja baca ini. Allahumma ta'ir qalbi minan nifaq ya wa'asin farji minal fa'ishi. Artinya apa nih? Ini dua dosa ini, sifat munafik dan dosa farji, sangat dianjurkan untuk dibaca. Sampai habis baca ini. Berarti apa? Ini di akhir zaman banyak orang kayak begini sifatnya munafik. Cakep di depan, di belakang gerutu. Sifat munafik. Sama farji. Sampai habis istinja, coba bayangin coba dah. Habis istinja masih disuruh doa ini. Artinya dosa ini jelek. Munafik dan farji yang menggerogoti orang-orang zaman sekarang ini. Kita lihat sekarang udah banyak tuh apa namanya tuh selingkuh-selingkuh. Banyak ya anak lahir tanpa bapak. Astagfirullahalazim. Ntar bingung anaknya siapa namanya? Namanya. Apa namanya? Yang ngawinin siapa itu? Astagfirullahalazim. Ini jaga nih. Sifat munafik ini cari muka. Ini. Ya, sampai habis istinja, habis ini kan yang kotor tuh. Sampai disuruh doa itu. Kenapa doa ini? Kenapa doa ini? Kenapa enggak yang lain?
Kenapa enggak yang lain? Tapi kenapa munafik? Tuhir qalbi minan nifaq. Kan penyakit hati banyak yang lain. Sombong, penyakit hati. Ujub, penyakit hati. Tapi penyakit nifaq hati, nifaq ini yang diminta. Berarti apa ini? Saking jeleknya penyakit munafik. Sama kita pun begitu, hati-hati, jangan merasa aman. Aku mengaji mulu, susah yang kayak begini. Dan farji, saya mau orang ngaji, tukang ngaji, tenang aja, insya Allah saya aman. Jangan merasa pernah aman. Sekalipun tukang ngaji, jangan pernah aman. Sekalipun tukang ngaji, terus waspada, waspada, waspada. Qala al-Baqawi, berkata Imam Baqawi, "Law syakka ba'dal istinjai al-ghusla zakarahu am ya zakarahu lam talzam i'adatuhu." Berkata Imam Baqawi, "Law syakka, jikalau dia ragu ba'dal istinjai, setelah istinja, hal ghusla zakarahu, apakah dia basuh zakarnya? Dia basuh zakarnya?" Ya, kira-kira basuh jangan tuh zakarnya gitu. Dia ragu. Jikalau dia ragu setelah istinja, apakah dia telah membasuh zakarnya? Jikalau dia ragu setelah istinja, habis cebok, dia ragu apakah dia telah membasuh, telah mencuci zakarnya, telah cebokin zakarnya, apakah enggak? Lam talzamhu i'adatuhu, enggak wajib mengulanginya, mengembalikannya. Ya, tapi sebaiknya sih hemat saya udah enggak wajib, berarti boleh. Kalau katakan enggak wajib berarti boleh. Hemat saya kita bersihin aja. Ya, sampai sini aja. Ntar, judulnya susah ntar ya. Wallahu a'lam bishawab wa salisuha. Ya.